Kerajaan Negeri Sembilan mahu Kerajaan Persekutuan mempertimbang cadangan mewujudkan zon bebas cukai di negeri itu. Menurut Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun, cadangan itu dilihat dapat mengembangkan lagi ekonomi negeri tersebut selaras pembangunan Lembah Wawasan 2.0 MVV 2.0. Kedudukan strategik Negeri Sembilan yang berada di antara negeri Johor dan Lembah Klang juga suatu yang amat menarik pelabur. Kita tidak ada pelabuhan yang besar, kita tidak ada lapangan terbang, yang kita ada hanyalah tanah di tengah-tengah di antara Johor, Lembah Klang, dan kita berada di tengah-tengah. Dan kalau boleh dipertimbangkan kawasan bebas cukai untuk pembangunan, memesatkan lagi pembangunan di Negeri Sembilan ini. MVV 2.0 merupakan rancangan jangka panjang pembangunan Negeri Sembilan ke arah menjadi sebuah negeri maju yang memiliki pembangunan metropolis bertaraf dunia sekaligus memberi impak kepada ekonomi Malaysia dengan pelaburan antarabangsa dan tempatan. Dato' Sri Aminuddin berucap pada konvensyen tahunan DAP Negeri Sembilan 2019 di Seremban.